Bukan tu yang yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir Mohamad, negarawan ulung, mantan Perdana Menteri, bapa pembinaan negara, ya, dan juga merupakan pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Terima kasih yang amat berbahagia Tun kerana dapat bersama-sama kami pada pagi ini. Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh juga kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat serikandi saya dan rakan-rakan yang menonton FB Live di Facebook, www.facebook Serikandi PPBM Malaysia Official pada pagi ini. Jadi pertamanya apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bila ayah yang amat bahagia Tun kata khabar baik, Alhamdulillah, kami ni lagi rasa bertambah-tambah lagi sihat dan bertambah-tambah lagi semangat. Ya, ya, bila ayah dia Tun dalam keadaan sihat, syukur, Alhamdulillah. Tak benar cerita. Saya sakit, tak benar. Tak benar. Itulah dia pengorbanan seorang negarawan. Di, terima kasih sekali lagi ayah. Yang amat bahagia itu kerana dapat bersama-sama kami, ya, dalam FB Live Serikandi PPBM Malaysia Official. Di pada hari ini sebenarnya kita nak membincangkan, tanya tentang wawasan 2020, satu penilaian masa depan. Saya teringat sebenarnya ketika saya di UiTM pada tahun 1991, wawasan 20, cabaran wawasan 2020 ni memang diajar dalam subjek semasa saya di UiTM. Jadi masa tu dah terbayang-bayang, ya, macam manakah keadaan Malaysia ketika tahun 2020, ketika saya masa tu berumur 18 tahun. Jadi yang amat bahagia Tun, adakah Tun melihat maklumat yang telah digariskan dalam wawasan 2020 30 tahun yang lepas akan tercapai pada tahun 2020? Apakah tanda aras yang masih belum dicapai? Sebagai contohnya, kita KDNK kita pada tahun 2016 pada kadar 4.2%. Dan sasaran KDNK pada tahun 2020 ialah 7%. Mungkin ada yang lain lagi yang mungkin yang amat bahagia itu boleh komen dan bagi pandangan. Pada masa kita perkenalkan dasar wawasan 2020, prestasi ekonomi negara kita masih baik. Walaupun mungkin pertumbuhannya tidak begitu tinggi, tetapi kita percaya bahawa kita dapat mempercepatkan pembangunan negara supaya dalam jangka masa 30 tahun daripada tarikh launch kita, wawasan 2020 ini, kita dalam jangka masa 30 kita boleh menjadi sebuah negara maju. Itulah kepercayaan kita. Kita mempunyai potensi, kebolehan untuk membangunkan negara kita supaya dianya menjadi negara maju. Agaknya yang tanda aras yang masih lagi belum tercapai untuk mencapai tahun apa yang disasarkan untuk wawasan 2020 ni. Ya. Pada masa kita lancarkan wawasan 2020, kita sebut tentang menjadi negara maju, tetapi kita tidak menjelaskan apakah yang di tafsir sebagai negara maju. Dengan itu ramai yang berpendapat bahawa hanya dengan mendapat pendapatan seseorang ataupun per capita income kepada $16,000 Amerika, maka ini bermakna kita sudah jadi negara maju. Tetapi negara maju bukan diasaskan kepada pendapatan per capita. Ya, kalau itu dijadikan ukuran, maka negara yang termaju di dunia mungkin Arab Saudi. Ya. Tapi Arab Saudi walaupun begitu kaya, per capitanya begitu tinggi, tidak dianggap sebagai negara maju.
masih di tahap negara membangun. Untuk menjadi negara maju, kita perlu mempunyai pencapaian yang tinggi dalam lain-lain bidang. Umpamanya kita perlu menjadi sebuah negara industri, mempunyai jenis industri yang canggih, kita mempunyai para intelek yang banyak, lulusan universiti yang ramai, kita mempunyai pakar-pakar dalam bidang ciptaan, invention dan sebagainya, dan dapat mengeluarkan apa nama barangan-barangan baru dengan kita punya discovery. Kita perlu mempunyai ahli falsafah yang begitu tinggi tahap ke pemikiran mereka, dan banyak lagi yang daripada segi infrastruktur juga kita mesti sama dengan negara maju. Tetapi malangnya apabila saya letak jawatan, tafsiran negara maju terhad kepada high income. Dan seperti mana saya katakan tadi, high income bukan ukuran negara maju. Jadi tafsiran wawasan 2020 tu bukan hanya sekadar high income yang tinggi pada $16,000, tapi kita ada berbagai lagi bidang-bidang lain yang untuk menunjukkan kita ni sebuah negara yang maju. Dan sebagai pengerusi parti, sebagai pengerusi parti Persatuan Malaysia, sebagai juga pengerusi Pakatan Harapan, apakah tindakan segera yang boleh dibuat oleh Pakatan Harapan untuk memastikan wawasan 2020 ini boleh dicapai mengikut jadual? Ya, yang pertamanya kita perlu ada pengurusan negara yang yang terbaik, yang memungkinkan negara tumbuh dengan lebih pesat, iaitu kita harus jadi sebuah negara rakyat friendly, iaitu kita beri tumpuan kepada kehendak rakyat dan kita memberi latihan kepada rakyat, pelajaran kepada rakyat supaya keupayaan mereka meningkat daripada segi daya keluar mereka, productivity mereka. Dan kita juga perlu mengadakan infrastruktur yang boleh menyumbang kepada pertumbuhan negara kita ke arah menjadi negara maju. Dan dengan ini, dengan mempunyai pemerintahan yang terlatih, yang people friendly, saya yakin negara kita akan mengeluarkan ramai ramai pakar-pakar dalam berbagai bidang yang boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan hidup, kehidupan rakyat, dan yang faham akan politik demokrasi dan kuasa diberi kepada rakyat untuk memilih pemimpin. Segala-gala ini Pakatan Rakyat memang, Pakatan Harapan memang mempunyai idea bagaimana mencapai matlamat ini. Sementara itu juga kita akan tangani kerosakan negara akibat daripada pinjaman wang yang terlalu banyak, keruntuhan rule of law, kleptokrasi dan sebagainya. Ini akan kita bendung dan kita hapuskan. Terima kasih, Tun. Jadi memanglah menjadi harapan daripada Pakatan Harapan. Harapan rakyat, harapan untuk menjadikan rakyat friendly, latihan, pelajaran yang sebenarnya boleh untuk melahirkan lebih ramai lagi rakyat Malaysia yang pakar dalam pelbagai bidang. Itulah yang kita harapkan. Dan bagaimana pula tu tentang TN50 yang sedang digubal oleh Perdana Menteri sekarang, sebagai adakah Tun melihat apabila TN50 ini
diwujudkan sebagai kegagalan beliau untuk mencapai wawasan 2020. Memang ini menyatakan pengakuan oleh pihak pemerintah sekarang ini bahawa mereka tak mampu untuk mencapai matlamat wawasan 2020 untuk menjadi negara sebagai negara maju. Dia tarikh yang ditentukan iaitu TN50 begitu jauh daripada sekarang, dan pencipta-pencipta TN50 ini percaya mereka tidak payah menjawab apabila gagalnya TN50. Tetapi usaha sekarang ialah untuk rakyat melupakan 2020 kerana mereka tak mungkin capai, dan untuk alih perhatian kepada sesuatu yang akan berlaku selepas sebahagian daripada rakyat Malaysia ini sudah tidak ada. Jadi inilah cara mengabui mata rakyat. Jadi ialah kita tengok TN50 itu ada lagi masa 50 tahun. Jadi apakah sebenarnya tu pada pandangan tu elemen yang membezakan antara wawasan 2020 dan juga TN50? Kita dapati asas-asas pertumbuhan ekonomi di masa kita lancarkan wawasan 2020 lebih baik dan lebih mungkin dipertumbuhkan supaya dianya dapat capai matlamat menjadi negara maju. Tetapi kita dapati di waktu ini yang kita akan warisi ialah hutang yang begitu besar sehingga selama 50 tahun kita tidak dapat buat apa-apa melainkan mencari wang untuk bayar hutang. Jadi tumpuan wang itu untuk pembangunan negara terjejas kerana dalam masa itu kewangan negara tetap akan menjadi halangan yang tinggi untuk menjayakan negara. Hari ini dianggarkan hutang negara sudah meningkat hampir $1 trillion, RM1,000 bilion ataupun 100 ribu million ringgit. Risau pula saya belum dengarnya. Adakah itu yang akan diwarisi oleh generasi yang akan datang sehingga pada tadi yang TN50 ini ya? Yang maklumat itu semasa tu menggubal wawasan 2020 ni, adakah terlintas di fikiran tu untuk berada di waktu itu melihat sendiri ianya tercapai? Saya tidak sangka saya boleh capai umur lebih daripada 90. Saya ingat bagi saya cukup memuaskan kalau saya mencecah umur 80. Dan 80 bermakna Putrajaya ini belum dapat selesai pembangunannya. Dan sudah tentu wawasan 2020 ini belum sampai masanya dan pencapaiannya. Saya tak fikir saya dapat lihat. Saya bersyukur kerana setakat ini saya dapat lihat pertumbuhan Putrajaya, for example, adalah begitu pesat sekali, dan kita sudah lihat Putrajaya menjadi satu bandaraya yang besar, yang cantik, dengan dihiaskan dengan pokok-pokok dan sebagainya. Dan bandar ini menjadi satu bandar contoh kepada seluruh dunia. Jadi inilah yang saya bersyukur kerana saya tak mimpi pada masa itu, pelancaran wawasan 2020 ini, saya akan dapat lihat negara ini menjadi negara maju. Tapi kami sentiasa mendoakan agar yang berbahagia itu akan lebih sentiasa sihat dan panjang umur.
Dan yang bagi Tuan, sekiranya ya, sekiranya lah wawasan 2020 ini tidak tercapai oleh kerajaan sekarang, adakah kapsul yang 2020 tu yang ditanam di Putrajaya tu akan tetap dikeluarkan? Ya, dia mesti dikeluarkan. Tujuan kita menanam kapsul ini untuk dikeluarkan pada 2020 ialah untuk menentukan sama ada matlamat kita tercapai ataupun tidak. Kita mempunyai cita-cita yang besar, tetapi apakah boleh kita capai cita-cita yang besar ini? Sebab itu kita perlu lihat apa yang tertulis dalam kapsul ini. Saya sendiri sudah pun lupa, tapi itulah harapan kita. Okay. Jadi yang bagi itu, kita bacakan juga dulu komen-komen daripada FB Live. Hari ini bila wawancara ini dibuat secara live, jadi ada banyak komen-komen, saya bacakan sikit. Daripada Nur Faizah Ramli, semoga Allah SWT memberkati dan merahmati Ayanda Tun Mahathir dan Bonda Siti. Itu antara komen-komen. Ada juga komen Kevin Wong, dia bagi tahu Malaysia bergantung Tun untuk ambil balik, bergantung pada Tun untuk ambil balik kecemerlangan negara kita dan maruah kita di dunia. Apa pandangan Tun? Jika saya masih ada lagi, saya harap saya diberi peluang untuk menyampaikan kepada pihak pemerintah pandangan-pandangan saya dan mungkin menyelesaikan masalah-masalah yang akan timbul apabila Pakatan Harapan menang umpamanya. Banyak kerja yang perlu dibuat. Saya ada sedikit sebanyak pendapat berkenaan dengan cara kita selesaikan masalah hutang besar ini dan juga cara kita kembali menjadi sebuah negara yang pesat pembangunannya seperti dahulu. Boleh saya teruskan tu? Ni soalan daripada rakyat, daripada FB ya. Soalan daripada Amiruddin Ahmad. Dia bertanya, apakah harapan tu terhadap kejayaan Pakatan Harapan dalam PRU14 dan gandingan bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim? Saya berpendapat bahawa kalau kita ambil kira sikap rakyat sekarang ini, rakyat akan menyokong Pakatan Harapan dan memberi kemenangan kepada Pakatan Harapan. Namun demikian, pihak parti BN akan menggunakan cara-cara rasuah dan sebagainya, mungkin tekanan-tekanan tertentu supaya rakyat tidak menyokong Pakatan Harapan. Saya diberitahu bahawa guru-guru sudah pun diberi forma untuk mencatatkan siapa yang mereka akan sokong dalam pilihan raya. Ini merupakan satu ugutan dan tidak sepatutnya dilakukan oleh pihak kerajaan. Namun demikian, saya harap kalau kita nak negara kita ini maju semula, sedikit risiko mesti diambil oleh tiap rakyat, iaitu jangan takut. Kerana undi itu rahsia dan tak mungkin pihak kerajaan tahu siapa yang mengundi kepada siapa. Tetapi kerajaan akan berkata bahawa mereka tahu siapa yang mengundi kepada siapa sebagai satu cara ugutan. Sebenarnya undi itu rahsia. Dan saya percaya dengan kerjasama antara semua parti-parti lawan termasuk Parti Bersatu juga, ini akan meningkatkan keupayaan Pakatan Harapan. Sebab itu saya berbaik-baik dengan Datuk Seri Anwar kerana kita tidak boleh memikir tentang peristiwa 18 tahun dahulu
dan jadikan perjuangan itu perjuangan utama, kerana itu akan memecah belahkan kita. Dan kalau kita dari parti lawan ini berpecah, maka kita akan gagal. Sebaliknya, kalau kita tumpukan semata-mata kepada menjatuhkan Datuk Seri Najib, kita bersatu padu, insyaAllah kita akan dapat kemenangan. Sebab itu saya amat gembira yang Datuk Seri Anwar sanggup berjumpa dengan saya, dengan saya pergi ke mahkamah umpamanya. InsyaAllah itu ubutan itu hanyalah omongan ya, daripada yang ada sekarang ini. Jadi saya rasa saya pun nak mengulaskan juga kepada semua rakyat Malaysia, kalau kata kita tahu siapa yang punya siapa, maksudnya hak asasi kita pun dah dicabuli. Tak ada sebenarnya, tak boleh tahu pun untuk kita. Undi itu adalah satu rahsia. Dan kita kena ingat, selemah-lemah manusia, kalau dia bersatu, dia akan menjadi kuat. Jadi itulah harapan kita sebenarnya. Dan ada lagi soalan Tun, daripada Comel Man. Comel Man, mesti comel agaknya orangnya. Jadi soalan dia berbunyi begini tu, hutang hampir 1 trilion, bilakah nak dilangsaikan? Ya, dia akan mengambil masa, tetapi ada cara-cara tertentu untuk mengurangkan hutang ini. Dia menjadi 1 trilion kerana kita masih berhutang dengan banyak. Untuk kereta api Pantai Timur umpamanya, kita akan hutang 55 bilion. Untuk high speed rail, kita akan hutang 60 bilion. Untuk LRT, MRT dan yang sedang dibangunkan sekarang, kita terpaksa hutang lagi 50 bilion. Jadi semua ini kita boleh redakan dengan mengurangkan projek yang tidak penting. Umpamanya high speed rail untuk jarak cuma 150 batu dari Singapura ke KL, high speed bermakna setengah jam lah boleh sampai. Sedangkan kalau 2 jam, 3 jam pun taklah menyelamatkan masa kita begitu banyak. Sebaliknya di Pantai Timur, ni projek kereta api ini tidak perlu, kita boleh batalkan sama sekali kerana dianya akan merugikan kita. Di Pantai Timur ini kita sudah ada landasan kereta api selama lebih 100 tahun, tetapi sehingga sekarang ini pun tak pernah untung. Jadi kalau kita buat di Pantai Timur ni, di Pantai Barat ini ramai orang dan banyak perniagaan di Pantai Barat. Pantai Timur jumlah orang pun sedikit dan mereka mempunyai pilihan untuk guna pesawat terbang untuk datang ke KL, dan berbanding dengan menghabis masa 12 jam daripada Kota Baru kepada KL. Dan kereta api itu tidak menjadi popular dan akan mengalami kerugian. Jadi daripada jawapan Pak Mahathir itu sebenarnya dah menjawab salah satu lagi soalan daripada kita punya FB viewer pada hari ini, iaitu Engineer Kamal. Dia tanya juga, jawapan tadi telah diberi oleh Pak Mahathir itu, jika Pangkatan Harapan memerintah, adakah projek-projek mega Datuk Seri Najib akan tetap diteruskan atau ada mekanisme lain untuk menanggung projek yang telah ditandatangani? Jadi kalau yang 150 tu, kita akan batalkan sama sekali yang projek mereka itu yang memang tidak memberi keuntungan. Ada lagi satu soalan tu. Soalan ni daripada Panglima Perang Bersatu. Panglima Perang, semoga dia akan terus berperang. Jangan perang dengan bersatu, tapi berperang untuk bersatu. Adakah benar Tun, pernyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Najib bahawa beliau tidak mempunyai kuasa dalam mengawal harga minyak dengan keadaan harga minyak dunia yang turun sekarang ini?
Apa pandangan Tuan? Ya, kita tidak punya kuasa penuh, iaitu kita tentukan harga minyak, tetapi kita boleh kurangkan harga jualan dalam negara kita ini, kerana harga jualan mengandungi bukan saja harga minyak sebenar, tetapi juga cukai-cukai yang dikenakan. Kalau kita kurangkan cukai ataupun kita beri subsidi, harga minyak di pasaran akan menurun. Kalau kita tak bagi subsidi dan kita kenakan cukai, maka harga minyak di pasaran tempatan akan naik. Memanglah dia tak ada kuasa tentang harga minyak seluruh dunia. Ini bukan tertak kepadanya, kerana ini bergantung kepada supply and demand. Kalau supply minyak itu terlalu banyak, maka harga akan turun. Terima kasih Tun. Soalan lain yang saya nak tanya kepada Tun, ialah kita dah tengok keadaan kerajaan sekarang ya, yang semakin nampak umpama ni, bagi saya macam kita ni dah mula bergerak ke belakang balik Tun. Ya? Kalau sayur tanam sendiri, kalau nak makan sayur kan, kalau minyak mahal, ada yang canangkan naik basikal, ya, memang baik untuk kesihatan sebenarnya. Tapi adakah kita ya, dengan diukur lagi tu, umpama saya rasa macam banyak ubutan-ubutan yang diberikan, umpama macam kita ni masih duduk dalam zaman penjajah, zaman Jepun, tak ikut tegak cakap nanti kena pancur. Macam itulah perasaannya di waktu bulan kemerdekaan ni. Jadi ya, adakah harap, apakah masih ada harapan untuk rakyat negara ini untuk mencapai status negara maju yang dirangka, ataupun ianya akan berganjak waktu? Maksudnya ialah dengan keadaan kita sekarang, kita rasa macam kita pusing balik ke belakang. Jadi ugutan, rumutan rakyat, kehidupan yang semakin kesusah. Umpamanya Tun, saya nak cerita tentang diri saya sendiri. Pada tahun 1997, 20 tahun yang lepas, apabila saya tamat pengajian, saya bekerja di sebuah salah sebuah bank dengan gaji dengan lebih kurang ketika itu 2,000. Dan ketika ini, kalau kita tanya pula graduan-graduan kita yang baru habis belajar, berapa average gaji? Dalam 2,000, 1,008 pun ada, 2,500. Tapi maksudnya dalam tempoh 20 tahun tu tak berganjak, sedangkan kos hari hidup semakin tinggi. Dan yalah, walaupun pendapatan itu salah satu daripada kita nak menentukan negara maju tu, tapi kita lihat macam perlu lebih banyak masa kalau keadaan sekarang ini berterusan. Ya. Yang lebih penting daripada pendapatan diri sendiri ialah kos sara hidup. Kalau kos sara hidup itu meningkat, walaupun pendapatan kita sama, tetapi keupayaan kita membeli sudah berkurangan, dan kita menghadapi tekanan sara hidup yang tak mampu kita biayai. Jadi bukan saja harga, gaji ataupun upah yang penting, tetapi kos sara hidup lebih penting lagi, dan produktiviti kita, daya keluar barangan kita juga lebih penting. Hari ini kita dapati bahawa semua barangan sudah meningkat harganya, dan sehingga ada kalanya kita tak mampu membeli. Ada orang yang sekarang ini makan sehari sekali saja kerana tak ada cukup wang untuk membeli makanan untuk sehari dua kali ataupun tiga kali. Jadi itu lebih utama daripada pendapatan. Pasal pendapatan ini, kalau kita nak banyak, kita boleh banyak. Ada negara-negara yang dibayar gaji bermilion tetapi miskin kerana nilai mata wang mereka sudah jatuh. Sekarang ini, selain daripada peningkatan kos, kita juga dapati bahawa nilai ringgit kita sudah jatuh. Iaitu satu ringgit yang dahulu boleh beli sekian banyak, sekarang ini satu ringgit boleh membeli mungkin separuh saja daripada apa yang dibeli dahulu. Inilah yang menjadi tekanan kepada kita.
Dan untuk ini, kalau kita nak pulih, kita ada cara untuk memulih. Kerana perbelanjaan kerajaan mestilah bijak. Kalau digunakan duit kerajaan untuk memberi kepada orang supaya kerajaan menjadi popular, maka kita tidak ada duit untuk pembangunan. Itulah masalah kita sekarang. Terima kasih, Tuan. Ada lagi satu soalan. Apakah pandangan, ini soalan daripada Ketua Sri Kandi, Selangor. Apakah pandangan Tun bila kerajaan yang ada sekarang cuba memadamkan legasi Tun? Seperti gambar-gambar Tun diturunkan dan buku-buku di sekolah dilenyapkan sejarah mengenai Tun sebagai Perdana Menteri. Ya, kalau nak hapuskan apa yang dikenali mungkin sebagai legasi saya, kita harus bertindak untuk merobohkan Putrajaya, bangunan apa nama menara berkembar dan apa nama jalan Plus dan macam-macam lagi, barulah hilang. Tapi nak buang gambar saya, masa saya jadi Perdana Menteri, jadi menteri pun, saya tidak benar gambar saya dipamer dalam pejabat-pejabat. Tetapi seperti biasa, pegawai dia pamer jugalah. Kalau nak buang buku, nak buang gambar saya, buanglah, tak apa. Tapi kalau nak kena robohkan Kuala Lumpur ini, yang itu terpulanglah kepada mereka. Robohlah. Legasi Tun bukan hanya terletak di gambar. Legasi Tun bukan hanya ya, gambar-gambar ataupun daripada buku-buku. Legasi Tun berada di depan kita dan di mana-mana. Ya. Di Putrajaya kita pergi, anda mesti nampak apa yang telah Tun buatkan. Ya, yang telah Tun laksanakan semasa pemerintahan Tun. Jadi sekarang ni kalau saya lihat sebenarnya Tun, bukan sekadar umur kami ni je, yang umur 30 tahun ni je yang mengkagumi Tun. Tapi ada juga anak buah saya yang umur 10 tahun. Yang saya rasa 10 tahun lepas Tun dah tak menjadi Perdana Menteri. Tapi mengkagumi Tun. Jadi maksudnya kita nak jumpa dengan Tun Mahathir. Ya. Anak saudara saya pun dia cakap nak jumpa dengan Tun Dr. Mahathir. Kanak-kanak pun begitu mengkagumi Tun. Dan saya nampak, lihat Tun ini sebenarnya mempunyai pemimpin satu antara berjuta. Dan aura Tun tu ni, saya duduk sebelah Tun ni pun berdebar juga. Jadi jadi apakah nasihat Tun sebenarnya? Ramai yang melihat Tun ni sebagai idola mereka, pemimpin yang menjadi idola mereka. Jadi apakah nasihat Tun terutamanya kepada yang baru, yang nak jinak dalam politik ataupun sebagai rakyat Malaysia sekalipun? Apakah nasihat dan pandangan Tun kepada yang kami yang baru-baru nak bersama-sama dalam politik ini, supaya kita, kalau tak dapat jadi macam Tun, dapat 5% pun, ya Allah, dah cukup besar dah bagi kami. Ya, caranya agak mudah. Kita kalau people friendly, kita berbaik-baik dengan rakyat dan mengambil berat tentang masalah mereka, dan perjuangan mereka, kita adalah untuk menyelesaikan masalah rakyat, saya yakin rakyat akan menghargai kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita macam dulu pihak komunis dan sosialis, mereka mempunyai hasrat tertentu, matlamat tertentu, dan mereka meminta rakyat sokong mereka. Kita bukan rakyat sokong mereka, kita punya perjuangan. Kita nak perjuangkan perjuangan rakyat. Jadi sebab itu mereka begitu friendly dengan kita dan hargai kita. Dan untuk generasi yang muda ni, yang tidak pernah berada dalam masa saya jadi Perdana Menteri, saya kadang-kadang kerap juga pergi ke shopping complex. Saya kadang-kadang jumpa dengan family group, dan kerap kali
ibu atau bapa mereka memperkenalkan saya kepada anak kecil ini sebagai Perdana Menteri kita. Tak pun sebut bila. Jadi mereka tahu. Mereka bersalam dengan saya. Ini berlaku di kalangan orang Melayu, Cina dan India. Mereka menghargai mungkin khidmat saya dan mereka ingin bagi tahu kepada anak-anak mereka ini semua datangnya daripada orang ini. Jadi sekali lagi people friendly itu membawa maksud yang sangat besar untuk kita mendapat kepercayaan rakyat dan keikhlasan tu Tun. Saya nampak masa tu pemerintah tu nampak ikhlas sangat nak membantu rakyat. Ya, ketika itu walaupun mungkin tak ada ekonomi ketika itu mengalami kemerosotan dan sebagainya, tapi tindakan Tun tu ya, yang pertama ada dikurangkan gaji elaun ahli-ahli parlimen, tak meningkatkan. Jadi rakyat di bawah ni rasa, oh bila kita susah yang di atas pun dikurangkan. Jadi sama-sama susah. Rakyat Malaysia ni bagi saya sangat bertoleransi, sangat baik hati sebenarnya. Tapi kalau kita ikhlas, insyaAllah rakyat akan bersama-sama kita. Ketika tu waktu zaman tu kita nampak ya, sama-sama bila kita susah, kita sama-sama susah. Kita senang, kita sama-sama senang. Taklah kita nampak yang di atas tu nampak senang lenang, tapi kami di bawah ni nak beli makanan ya, terutama pelajar-pelajar pun agak susah. Jadi soalan seterusnya yang Mak Bahagia Tun, ada soalan barang, oh ini tadi dah dijawab juga daripada yang Bahagia Tun tentang keperluan kosar hidup yang tinggi dan juga dan telah sediakan. Ini soalan daripada Sikan Dimas Dabi. Tun telah sediakan prasarana bertaraf dunia untuk capai wawasan 2020. Kita hanya perlu tumpu pada industri perkhidmatan bertaraf dunia untuk tingkatkan taraf hidup dan capai wawasan 2020. Ini antara komen daripada FB penonton FB live kita pada pagi ini. Dan ini soal daripada Norma Ali pula. Barang-barang keperluan semuanya mahal-mahal. Macam mana rakyat hendak menghadapi semua ini? Ya. Kalau barang mahal dan kita cari, kita tingkatkan gaji umpamanya, ini bermakna bahawa barang itu masih mahal. Tingkatan gaji bertujuan untuk meningkatkan daya beli kita. Tetapi apabila kita tingkatkan gaji, dia mempunyai kesan kepada kos pengeluaran barangan. Dan bila gaji naik, barang pun naik sama. Dan daya beli kita tidak jadi lebih baik. Daya beli kita masih di tahap yang rendah. Kita dapat duit banyak, tapi duit yang banyak itu boleh beli hanya barang yang sedikit yang dahulu kita beli dengan duit yang sedikit. Sebab itu bila kita menghadapi cost of living yang meningkat, kita perlu cari jalan untuk tidak meningkatkan kos pengeluaran, iaitu dengan cara susunan kerja yang lebih efisien dan juga kita gunakan jentera seperti automation, robots dan sebagainya untuk mengurangkan kos pengeluaran. Dan kita bagi latihan yang lebih baik kepada pekerja, dan dengan itu kita lihat pengeluaran, productivity itu meningkat. Dan walaupun kita bagi gaji yang lebih, tetapi kos sara hidup tidak meningkat. Betul. Itu maknanya boleh dibuat dan dilaksanakan untuk mengawal kos sara hidup, terutama dalam barang yang mahal. Ada yang cakap tu, kalau zaman tu bukan dia tak ada barang harga naik, ada. Tapi dia naik 10 sen, 20 sen. Ya? Kalau sekarang ni, kita tengok kalau kita beli sayur hari ni RM4 sekilo, minggu depan kita beli dah RM12 sekilo. Banyak contoh-contohnya barang yang dia bukan naik sikit-sikit tu, dia naik berkali ganda. Itu sebenarnya yang menyusahkan rakyat dan membebankan rakyat, saya rasa begitu. Jadi itu soalan saya seterusnya. Apakah kemerdekaan yang telah kita capai selama 60 tahun ini
akan kekal 60 tahun lagi. Ya, ya, dia kemerdekaan ini mesti dipelihara. Kita tidak menjadi merdeka dan kekal merdeka tanpa usaha melindungi kemerdekaan kita. Katalah kalau kita jual tanah kita dengan banyak dan kita benar imigrasi yang tinggi, apa yang akan berlaku? Kita akan jadi buat yang minoriti dalam negara sendiri. Dan apabila kita jadi puak minoriti seperti yang berlaku kepada Singapura umpamanya, dia akan dimiliki oleh orang lain. Bukan lagi kemerdekaan itu bukan untuk kita tetapi untuk orang lain. Sebab itu kita harus berjaga-jaga. Satu daripada caranya ialah kita mesti sanggup bekerja. Kalau kita tak sanggup bekerja, orang asing akan masuk dengan begitu ramai. Lambat laun mereka akan mempengaruhi politik dalam negara kita dan mereka akan dapat meningkatkan, mengurangkan majoriti yang kita perlu lidihi sekarang. Terima kasih, Tun. Soalan terakhir. Ada lagi soalan-soalan daripada FB. Kita ramai juga yang kat dalam itu yang menyampaikan, minta saya sampaikan salam kepada yang amat berbahagia itu. Mereka kata doakan Tun semoga sihat. Semuanya menyampaikan salam dan kita pun harap rakyat Malaysia di luar sana pun mendoakan kesihatan Tun. Dalam kita tahu, kita nampak, kita lihat bahawa Tun tak putus asa bekerja keras dalam umur 92 tahun. Itulah sebenarnya Tun salah satu semangat kepada kami yang masih, orang kata, masih muda lagi kalau nak dibandingkan dengan usia Tun untuk bekerja keras. InsyaAllah Tun. Ada lagi satu soalan Tun daripada FB viewer kita, iaitu daripada Haidil Mos. Hai Haidil Mos. Okay, terima kasih kerana menonton siaran langsung kami. Dia tanya tu, boleh tak kalau Perdana Menteri dipilih oleh rakyat? Sebab Perdana Menteri sekarang dipilih oleh ahli parti. Kita nak bagi rakyat pilih Perdana Menteri, itu bukanlah satu perkara yang bertentangan dengan konsep demokrasi. Tetapi jumlah rakyat ini besar. Jadi dengan kerana itu kita ada apa yang boleh dikatakan College of Electors, iaitu kita lantik orang yang mewakili kita untuk menentukan siapa jadi Perdana Menteri. Secara tidak langsung ini adalah pilihan rakyat. Rakyat kalau dia pilih wakil dia yang akan menentukan Perdana Menteri yang disukai oleh mereka, maka secara tidak langsung rakyatlah yang memilih. Tetapi melalui wakil mereka. Kalau mereka tahu wakil mereka akan kekalkan kerajaan yang ada dan kita pilih wakil itu, kita tak boleh salahkan sesiapa kenapa orang yang kita tidak ingini mungkin dipilih. Tapi rakyat mesti pilih orang yang memberi pengakuan kalau mereka dipilih, mereka akan pilih sepulan-sepulan sebagai Perdana Menteri. Itu jawapan daripada Yang Mahabagi Tun. Jadi kalau ada rakyat di luar sana nak bersama kami dalam Parti Pribumi Bersatu Malaysia, boleh daftar secara online. Jadi saya nak bagi tahu kita punya website www.pribumibersatu.org.my. Jadi dekat situ ada ruangan untuk mendaftar menjadi ahli. Jadi saya jemput kepada semua, siapa yang berminat nak jadi ahli, boleh juga mengisi borang, tapi boleh lebih mudah kalau boleh mendaftar secara online di website www.pribumibersatu.org.my. Okay. Soalan terakhir tu,
Dalam bukan soalan, lebih kepada ucapan lah sempena bulan kemerdekaan ini. Kami kadang-kadang ada yang terasa bulan kemerdekaan ini lagi terasa umpama macam kita nak menuntut balik kemerdekaan. Dan bulan kemerdekaan ini, bila dengar lagu Jalur Gemilang, bila dengar Kerana Malaysia tu sebenarnya lagu yang menceritakan tentang rakyat Malaysia yang keadaan yang lebih baik. Jadi kita rasa adakah dengan permintaan sekarang ni rakyat akan menjadi tambah baik ataupun sebaliknya. Dan sempena bulan kemerdekaan ni, Tun, saya nak jemput Tun untuk memberi ucapan sempena bulan kemerdekaan ni kepada seluruh rakyat Malaysia. Silakan Tun. Ya. Yang pertamanya, kemerdekaan ini bukan bagi mana-mana parti. Dia adalah untuk seluruh rakyat Malaysia. Sebab itu semua rakyat Malaysia mesti hargai kemerdekaan, berusaha mengekalkan kemerdekaan dan mengalu-alukan sambutan Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan adalah hari kita, hari semua daripada kita, bukan untuk parti kerajaan ataupun parti lawan. Ini tidak ada kena mengena dengan parti. Dia adalah untuk rakyat seluruhannya, sama ada berbangsa lain ataupun beragama lain. Tetapi mereka yang menjadi warga negara Malaysia mesti berusaha untuk mengekalkan kemerdekaan kita kerana kita menghargai kebebasan kita. Mengekalkan kemerdekaan kerana kita menghargai kebebasan kita. Moga disemat dalam hati, di sanubari semua rakyat Malaysia berbilang kaum tanpa mengenal ahli parti yang mana. Kerana kita semua adalah rakyat Malaysia. Jadi kita dah sampai ke penghujung rancangan tu. Jadi saya sekali lagi mewakili Sri Kandi PBBM Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Berbahagia Tun kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami dan juga rakyat Malaysia yang menonton secara live di FB Sri Kandi BBM Official pada pagi ini. Jadi sekali lagi terima kasih banyak-banyak Tun. Semoga sudi lagi menerima jemputan kami di lain masa. Sekian. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.